Sobat One Pride MMA. Pertarungan sengit dalam pembuktian menjadi juara di kelas welterweight antara Theodorus Ginting versus Winry Patilima merupakan laga yang cukup fantastis dan menarik untuk kita simak kembali. Pasalnya, Theo sang juara bertahan harus rela melepas sabuk dan gelar yang disandanginya itu. Ia sukses membuat Theo tampak semboyongan berkat strike kanan yang dilancarkannya hingga membuat Theo terpaksa tap out. Di akhir pertandingan, Theo terlihat lemas dan tap out. Berikut classic fight Theodorus Ginting versus Winry Patilima. Pertandingan antara Theodorus melawan Winry, percobaan back kick tadi. Iya, atas Theo masih menekan. Kita lihat kembali back kick. Kembali, tetapi masih gagal dua kali percobaan. Push kick dilakukan oleh Winry. Percobaan back kick lagi. Jab cepat tadi. Pelak ke arah. Satu, dua kick boom. Keras itu. Dan sudah beberapa kali mengenai kaki depan dari seorang Winry. Kita lihat pertandingan sudah berjalan setengah ronde pertama ini, Bung. Kita lihat 2.5 menit ronde pertama. Apakah dibalas, Bung, ya? Atau masih terus dibalas tadi jual beli pukulan antara Winry dan Theodorus Ginting. Theo masih perlu menekan ke arah kaki. Sampai 5 ronde, apakah Theo bisa lebih cepat menyelesaikan ini? Ya, di sini yang
itu udah menjadi trik dari game plan. Kita coba ulur-ulur waktu, menghabiskan napas diam sampai di mana, dan mulailah kita mulai baku habis dan baku hancur. Ah, sebenarnya saya nggak rencana ambil di bawah. Pokoknya main panjang di atas, tapi karena dia wrestling, dia mau main di bawah, ya saya ladeni karena dia udah jago wrestling.